pas ada orang cubit abang, gimana tadi ngomongnya? Tadi kan ada orang yang nyubit abang, terus abang bilang apa tadi? Bang, apa kan? Jangan cubit ya. Ayo mandi yuk. Hah? Ayo dong, jangan malas mandi. Malas mandi kayak siapa? Kedengeran lagi suaranya. Mulut kamu gerakan suara kedengeran. Apa katanya? Tapi bisik-bisik. Coba malas mandi kayak kecil siapa? Suaranya. Kayak siapa malas mandi? Kayak siapa malas mandi? Kayak siapa malas mandi? Walah, ya udahlah. Ayo. Guys, kita mau mandi dulu, guys. Suruh untuk ngambil kosannya papanya. Minta sama bunda. Bukan. Saus kaki. Tanya sama bundanya, tanya sama bunda gimana nanyanya? A few moments later. Hey. Iya. Ini enggak sakit papa. Makasih ya. Makasih ya. Nelpon siapa? Nelpon siapa? Kakek di bawah. Nyuri siap-siap, kakek udah dengerin di bawah soalnya. Kita mau berangkat kemana? Mau pulang. Kita mau jalan, mau pulang ya? Ya. Kita mau pulang ya? Kita jalan-jalan. Jalan-jalan kita. Jalan-jalan, orang kita mau pulang apa mau jalan-jalan? Pulang aja lah ya. Pulang aja ya. Gak usah, enakan pulang aja kita ya. Jalan-jalan. Mau kemana ya bang? Maunya jalan-jalan. Oh, jalan Naruto gitu barusan. Lari Naruto. Yo, bruh. Abang tinggal aja ya. Ya enggak. Ikut. Cium dulu papanya baru ikut. Cium dulu papanya bentar. Cium dulu kiss papa baru ikut. Kiss papanya dulu. Jangan kabur kamu. Kiss papanya baru ikut. Kiss. Kalau enggak papa tinggal. Kiss dulu. Papa tinggal aja. Guys, kita mau jalan dulu ya, guys ya. Kita mau cobain kuliner-kuliner di Medan. Bye. Apa ini ikut? Sini aja. Ini ritual wajib gua ketika di Medan harus makan banyak. Dua, satu lagi mana? Terus apa namanya? Akhirnya sempat dilayani mall. Cuma situasinya tidak kondusif di sana. Miknya mana? Main crowded. Ada. Itu yang abang pegang miknya. Apa kira-kira miknya? Iya, satu. Hitung dulu. Iya, kena sorpanya bagi konten. Kami mau duit sama Bang El. Iya kan, Bang. Itu namanya Bang El. Itu pencinta di besar. Bang
salah satu favorit kita ini. Kalau di Jakarta namanya udang selimut. Kalau sini namanya Lee Hong Kien. Apa tadi? Udang kedinginan. Oh iya? Enggak lah, kan udah selimut, berarti kira-kira kedinginan. Kalau vegan nggak bisa makan yang kayak telur, susu, gitu-gitu. Oh, masih bisa. Masih bisa vegetarian. Berarti kalau vegan tuh lebih luas ya. Iya. Lebih banyak tantangannya. Iya. Nah, kalau makan ini makan teman lebih pora. Makan lagi nggak lebih pora? Kalau apa? Pora. Ya, silakan. Nah. Ada yang ulang tahun? Di sini. Yang makan di sini pasti ada yang ulang tahun. Orang bapak cuma 3 lari sini. Iya. Kencang banget. Padahal ini baru 3/4 yang dihidang. Abang, papa boleh minta suapan? Papa boleh minta? Yang bapak yang abang pegang? Boleh ya? Minta ya. Tadi sebelum kesini, karena kita gak ada booster, jadi ya papa Lesti yang ngerjain. Gue cuma sebagian pakein sepatu doang. Terus lucu banget pas abis dia pakein sepatu kan. Padahal gak ada disuruh, gak ada diminta. Dia tiba-tiba ngomong, makasih papa. Oh. Dia selalu begitu. Abis kita bantu gitu ya. Ya karena memang kita selalu mengajarkan untuk ringan dalam mengucap maaf, terima kasih, tolong. Jadi itu harus dibiasakan dari kecil ya, Pak ya? Yang dua kecil kan, Pak? Karena dua kecil begini. Biasa kata maaf, terima kasih, tolong. Kita coba yang mana lagi, guys ya? Bingung gue. Oh, kita coba yang ini. Apa namanya, Seng? Pau. Oh, kue teonya Dedek. Dedek. Kamu kan? Jadi polos gitu, Seng? Memang mintanya gak pedes. Oh. Hari ini kan tuh lagi makan lontong bareng sama Nesha, Bunda Lesti, sama Mama Devi ya. Kita mau apa nih, Nak? Hah? Ini ada pulut. Ini pulut. Ini cuma di Medan ada ini. Iya. Enak enggak? Abang mau coba enggak? Pulut. Ini banyak banget, guys. Ini judulnya kulineran di tempat jalan kakek Pare Devi, teman-teman. Jadi saat ini memang karena kita dipaksa buka. Apa mau apa dia? Hah? Ini dulu. Ada nilainya. Tadi pas ada orang cubit abang, gimana tadi ngomongnya? Tadi kan ada orang yang cubit abang, terus abang bilang apa tadi? Bang, apa yang? Jangan cubit ya. Itu tadi ngomongnya ya? Enak gak lontong Medan? Oh iya, tadi papa barusan makan lontong Medan, cuma pedes.
Abang kenapa sih sekarang suka makan nasi pakai garam doang? Hah? Hmm, emang enak ya? Yang ngajarin siapa ya? Bunda. Bunda, mana ada Bunda yang ngajarin? Ini popnya tuh. Udah kotor, udah kotor, nak. Kotor, kotor udah. Kotor udah. Ada lagi yang popnya. Popnya ada lagi yang popnya. Ambil lagi aja. Ambil aja ya, diambilin. Bunda mamam dulu, Bunda mamam dulu. Kasihin bundanya. Habis ini, oke? Okay? Tahu deh, Bunda lagi mamam. Apa ambil pop? Ntar ya. Kucing. Ada kucing ya? Ini ada kucing. Atur. Atur. Emang takut sama kucing? Kok takut? Gak apa-apa, kucing kan gak gitu. Hai, Abang hari ini lagi mama melontong, bilang. Abang hari ini, lagi mama melontong. Bilang, bilang abang hari ini lagi mam lontong. Mobilnya berapa ya? Iya mbak, 4. Mobil abang apa? Kalau mobil bunda apa? Gak dikasih makan kucingnya. Sebelah sini. Yang dia garuk-garuk gigit dia. Oke guys, kalau gitu Abang melanjut makan dulu ya. Abang melanjut makan dulu ya. Abang habis ini mau ke rumah kakek Ndut. Kakek Ndut. Bye bye kalau gitu.